Setir ada Trenton, setirnya kadang macet, kadang keras, kadang di jalan jelek bunyi-bunyi. Ternyata kita telusuri, trouble penyakitnya adalah nih, joint setirnya ya. Joint setir ini kelahar, kedudukan kelahar. Ini capnya. Capnya ini kelahar. Laharnya, kedudukan laharnya ya. Ini keunis lahar. Ini capnya udah habis rontok lahar kacang-kacang ya. Udah nggak ada lagi. Jadi menyebabkan macet ya. Setir kurang nyaman dikendalikan. Nah, ini joint setirnya di sini. Ini joint setir ya. Penyakitnya sering ya. Agak macet berat. Di situ penyebabnya dan itu ini barangnya joint setirnya yang ke sini ya, antara penghubung ke joint setir lahar apa ya, ya ini sering bermasalah ya, sering agak berat kadang kan itu laharnya pecah. Ini laharnya nomornya adalah 6003 ya. Jadi kita bisa ganti kelaharnya tok ini di sini. Ini biasanya dia komplit ya. Itu harganya di online bisa estimasi harga 400-an, 500-an ya. Yang Thailand punya. Nah, ini kita bisa mengganti kelaharnya tok karena kelahar koyo ya, koyo nih, koyo. Kelahar koyo nomornya ini 600 ya, fokus kamera. Kamera kurang fokus ya. Nah, nih 6003 2RJI. Nah, ini kelaharnya. Kita bisa ganti kelahar. Biasa kalau di online komplit ya. Komplit sama bracketnya ini. Bracket komplit karet ya. Ini itu sekitar apa 500-an dia di online, cuman kita menggunakan ini hanya murah, ini hanya berapa ya harganya, cuman 45.000 saja ya, udah nyaman lagi ya kan. Untuk apa guys, kita ganti kelaharnya tok, setelah itu kita buka ada pennya di sini, penahannya ini kita lepas, kita rakatkan, kita lepaskan konus lahar ini udah pecah semua, udah lepas, menyebabkan putaran derajat setir tidak seimbang karena laharnya kocak ya, udah lepas semua. Terus yaitu sekian, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Mas Agus. Cap laharnya yang udah kita keluarkan tadi. Ini laharnya ya, pelindung gumboknya. Ini tengah-tengah seperti ini. Kacang-kacangnya udah habis ya, udah habis lepas. Nah, ini udah kita pasang ya laharnya nih. Ya, kita pasang sudah lahar joint setirnya ya. Nah, ini lambat fokus ya. Nah, ini kita pasang. Terus ini karetnya, ini ke bosnya ya, bosnya ke sini. Nah, bosnya dia menghadap seperti ini ya. Bos, nah, bosnya ini, di seperti ini. Ya, kita pasang seperti ini. Dep, terus ini karetnya. Nah, ini karet ke bracket setirnya ya, bracket setir ke sini. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Sharing-sharing ilmu. Berbagi ilmu itu indah, ya. Terima kasih.